Praktek prostitusi yang memberikan layanan seks bertiga digerebek polisi di salah satu hotel di Kabupaten Serang, Banten. Dua wanita pekerja seks yang baru saja melayani tamu ditangkap dengan barang bukti, alat kontrasepsi dan uang 1 juta rupiah. Aparat Satuan Reskrim Polres Serang Kota Banten menangkap basah dua wanita pekerja seks komersil yang tengah memberikan layanan seks bertiga pada pria hidung belang di salah satu hotel. Polisi menemukan alat kontrasepsi yang baru saja digunakan di tempat tidur serta uang 1 juta rupiah yang diduga bayaran untuk layanan seks menyimpang ini. Dua wanita pekerja seks komersial ini mengaku mematok tarif 1 hingga 3 juta rupiah untuk layanan seks bertiga dengan durasi hingga 3 jam di hotel. Melakukan penggerebekan secara paksa di kamar hotel dan kita temukan kedua orang perempuan sedang tidak berbusana. Dua PSK ini masih diperiksa intensif di Polres Serang Kota karena diduga sudah melakukan praktek pesta seks sejak lama. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.